Oke, salam jumpa kembali pemirsa, masih bersama dengan Ade Lulus. Pada video kali ini saya akan berbagi cara mencetak file PDF di mana dokumennya itu terdiri dari potret dan landscape. Jadi cara mencetak yang benar dapat Anda saksikan, tonton pada video tutorial kali ini. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan aktifkan tanda lonceng. Tampak pada monitor sudah saya buka file PDF. Nah, dokumen ini terdiri dari 11 halaman. Pada halaman 1 sampai 9, orientasinya adalah landscape. Halaman 10 sampai 11 itu potret. Jadi kita memulainya bisa mencetak dari yang landscape ataupun dari potret terlebih dahulu. Agar biar jelas tampilannya, saya minimalkan ya. Ini kan lebih terang pada halaman 10-11 ya. Itu adalah potret. Akan saya mulai cara mencetak dari yang jenis potret dengan cara diklik icon printer. Nah, ini sudah tampak ya. Diklik icon printernya, kemudian pastikan jenis printernya ya. Saya menggunakan Epson untuk copies. Nah, copies mau dicetak berapa rangkap ya, terserah Anda nanti. Tapi saya cetak rangkap 1 layout potret. Kemudian di scroll ke bawah. Untuk page itu dituliskan 10 strip 11. Artinya 10 sampai 11. Terus color ya, diklik link ini. Preferences ya, diklik. Untuk yang page dituliskan 10 strip 11. Standar ya, berwarna kalau sudah di print. Karena laptop saya tidak terkoneksi dengan printer, maka akan muncul konfirmasi seperti ini ya. Nah, ini bisa di-cancel ya. Kita batalkan. Kalau tidak di-cancel, akibatnya nanti kalau begitu dicolok, sewaktu-waktu akan mencetak sendiri. Kemudian bisa dicetak kembali yang landscape ya. Untuk pengaturannya sama seperti tadi, cuman dirubah landscape. Nah, dituliskan 1 strip 9. More setting. Untuk paper size-nya
Itu bisa diatur juga nanti ya. Tapi saya sudah patenkan ya, menggunakan kertas folio. Kalau sudah oke. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video tutorial ini bermanfaat serta menambah wawasan Anda. Sampai jumpa.